Ganteng memang banyak haters ya. Di momen wedding anniversary Leslar, rupanya masih ada Markona yang gak seneng dengan kebahagiaan Leslar. Ia berganti nama sekarang guys, ganti nama menjadi Leslar underscore G. Kenapa sih dek kamu tuh selalu aja ngalah ke Bilar padahal kamu gak dihargai dek sebagai istri para suami artis lain? Kalau pas Anif mereka ingin yang pertama ngucapin ke istrinya, tapi ini kamu yang ngucapin, yang bikin kejutan segala macem. Bilar malah sibuk dengan HP-nya lagi kabaran sama selingkuhannya. Wow, wow, wow. Orang ini sok tahu kehidupan orang lain. Lebih lanjut, ia mengungkapkan, Masya Allah, Lesti, kejora hati kamu terbuat dari apa sih? Kuat banget ketika para suami teman-temanmu selalu romantis, tapi kamu selalu berusaha untuk romantis ke Bilar, padahal Bilar gak pernah menghargai itu. Tagar Lesti Kejora dan tagar Leslar guys, wow luar biasa cobaan Leslar kali ini. Markona masih bergentayangan dan beralih rupa menjadi Leslar underscore C, dan hal tersebut tentunya masih terus berlanjut. Sahabat tercinta ya, Rizky bilang kalau buat Dinda Haus sahabat tercinta tersayang garcep padahal udah istrinya Rainbayang, tapi kalau buat Lesti Kejora kayak kepaksa banget. Maklum nikah sama Lesti karena gak sengaja, bukan karena cinta, bukan karena sayang. Coba kalau sama kala dah cut sipa, bucin banget tuh si Biler. Kalau sama Lesti malah ketara Irfil karena bosen boro-boro mau nikah sampai akhir hayat, mau setahun aja Biler bosen Irfil sama Lesti. Mantunya ya Kejora udah gak menghargai istrinya sendiri padahal yang bawa hoki Lesti. Wow wow, ini sok tahu kehidupan Lesti dan Bilar ya. Seakan-akan ya luar biasa dia beraninya menandai ayah Kejora memfitnah mantunya dan putri kesayangannya. Wow wow, luar biasa banget orang ini guys. Lalu ya Leslar G, ini sepertinya sama-sama satu akun, atau mungkin memang mereka adalah komplotan ya Markona. Semoga Lesti bahagia, kita doain Lesti bahagia. Wow, ini trik adu domba mereka untuk mengadu domba antara Lesti dan Bilar guys. Wow, tapi hal itu tidak akan mempan karena kalian tahu sendiri kan, para Leslar lover tentunya sudah tahu watak dan sifat Rizky Billar, begitu Lesti yang lebih tahu hal itu guys. Lebih lanjut, Leslar yang merupakan Markona pemancing pertama feeling ayah Kejora dan Abeni Mulyana, berani-beraninya ya dia nagar nandai ayah Kejora dan Bang Benny. Kali ini salah, malah bikin Lesti menderita nikah sama si Beler Rizky Wilono. Wah, juga menandai Bilar ya. Orang ini luar biasa, memang hina banget orang ini ya. Seakan-akan memfitnah segala hal. Berarti istihara Lesti, restu orang tua kalah dibanding peradukan netizen ya. Wah, netizen yang sok tahu ini guys. Waktu ultahnya kemarin, salah satu harapan adalah jadi suami yang bisa memberikan segalanya untuk istri dan anak. Raffi Ahmad kali ah bisa memberikan segalanya, tapi nyatanya terbalik, istri yang mampu memberikan segalanya buat suami istri, mampu memberikan segalanya buat suaminya. Masya Allah, semoga istrinya selalu dalam lindungan Allah. Wah, ini benar-benar Cooper guys, melampiaskan kedongkolannya pada Rizky Billar guys. Kemudian ya ini sebenarnya komplotan. Ah, amin, semoga Lesti bahagia terus tentu karena punya suami seperti Rizky Billar yang baik. Dengan ini ya, mereka ternyata mainnya di lain, makanya ya suka fitnah guys. Biasanya kayak biasanya kalau Lesti yang lebih dulu upload, berarti itu surprise-nya dari Billar. Lagian emang lu perlu tahu banget ya itu surprise dari siapa, penting gitu bagi kehidupan lo. Langsung didampak nih, ini baru Leslar lover guys. Kemudian ada yang lagi kan memberikan komentar yang kasih langsung tagar pada Rizky Billar. Rizky Billar bukan suami yang bisa memberikan segalanya kepada istri, tapi suami yang memperhitungkan segala untuk istri. Perhitungan, haha, suami hanya menyenangkan dirinya sendiri. Jadi jangan salah netizen kalau ada yang bilang kalau Lesti Kejora lebih bahagia kehidupannya dulu, karena yang kelihatan memang begitu. Wah, kasihan banget. Berarti Lesti nipu dirinya sendiri ya. Lalu berterima kasih pada Billar, itu bentuk kebahagiaannya. Itu kata Luven Galmok
justru Lesti dulu menderita sama mantannya. Ini baru Lesla Lover yang best guess. Kemudian ada juga yang memberikan komentar, ya udah suruh aja balik kehidupannya yang dulu yang buat bahagia. Ini sepertinya Belover langsung. Kalau nggak percaya bahwa Bilar bisa memberikan kebahagiaan pada Lesti, buktinya Lesti selalu mengucapkan syukur dan wajahnya ceria. Ia selalu menyampaikan segala keinginannya langsung, guys. Baik dalam bicara dia tidak merasa terkekang kali ini. Benar-benar Bilar bisa memberikan segalanya kebahagiaan bagi Lesti. Sekiranya mau lihat beberapa contoh bukti nyata. Wow. Lesti kurang cepat sadar, kasihan banget bucin sendiri. Lakinya, waduh. Ini guys, fitnanya luar biasa ya. Dibilang Bilar bahwa dia itu tidak bisa memberikan kebahagiaan. Wah, katanya dia ya. Setiap tanggal ulang tahun yang nyiapin Lesti, Bilar mana pernah selalu sibuk dengan urusannya dan HP-nya lagi ngabarin selingkuhan. Wah, ini seakan-akan orang dekat ya, dekat banget. Apa ini Abang L? Atau ya siapa ya? Kru di Restoran Entertainment mungkin dekat banget, sok-sok tahu ini. Padahal hanya tahu luarnya saja. Langsung diserahkan oleh ini dia, Cici Dewi. Setan sedang melaksanakan tugasnya menghasut, lanjutkan nerakalah tempat. Wow, bagus nih. Salut sama si Dewi ya. Langsung dia sekakmat orang yang masih merasa sirik dengan kebahagiaan Leslar ya. Selalu mengkambing hitamkan Bilar. Tentunya kita tahu bahwa surprise-surprise yang dilakukan oleh Rizky Bilar mempersiapkan untuk ya Ulta Lesti adalah Bilar, tentunya dengan dibantu tim-timnya serta sahabat-sahabatnya. Begitu pun Lesti, ketika ultanya Rizky Bilar, tentunya dialah yang mempersiapkan surprise untuk Rizky Bilar. Wow, ini kan langsung ngaco dia guys. Ya begitulah Markona, tidak senang melihat kebahagiaan Lesti dan Bilar. Padahal kalau kita nampak lihat dari wajah baik Lesti maupun Bilar, Lesti menunjukkan betapa bahagianya, betapa ia tidak memiliki beban saat berhubungan dengan Rizky Bilar. Saat menjadi Rizky Bilar, ia dapat mengekspresikan apa saja yang ia inginkan, kemauannya, tetap dengan izin dan komunikasi dengan Bilar terlebih dahulu. Berbeda dengan yang dulu, apalagi mantannya, Lesti merasa terkekang. Ini mbaknya terlalu sok-sok tahu nih guys. Gimana menurut kalian? Tentu kalian sama dengan Lesti. Mas Yami banyak hatersnya. Oh iya, banyak hatersnya. Oh tenang bang, orang ganteng memang banyak hatersnya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.